Menhan Prabowo akan ke Filipina, bahas penjualan panser buatan Pindad. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan berkunjung ke Filipina. Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas rencana Filipina memesan kendaraan lapis baja buatan PT Pindad. Nanti Pak Menteri Prabowo akan ada rencana kunjungan ke Filipina. Salah satunya itu panser buatan Pindad, ujar Wakil Menteri Pertahanan atau Menhan, Wahyu Sakti Trenggono. Di Kompleks Kementerian Pertahanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 5 November tahun 2019 seperti dikutip dari detik.com. Trenggono mengatakan Filipina berencana membeli panser kendaraan lapis baja produksi PT Pindad. Rencana tersebut akan dibicarakan lebih lanjut saat pertemuan nanti. Seperti kayak misalnya Filipina mau beli salah satu produknya Pindad. Itu kan juga apa namanya panser kalau nggak salah ya. Nah itu juga salah satunya akan kita lihat, kata Trenggono. Mantan Bendahara Umum TKN Jokowi Ma'ruf itu belum menjelaskan waktu kunjungan tersebut. Namun kata Trenggono, Prabowo dalam waktu dekat akan mengunjungi Filipina. Dalam waktu dekat, waktunya saya belum tahu pasti. Belum fix, tapi dalam waktu dekat, lanjutnya. Please like, share, and subscribe.